Teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di channelku. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat. Dan terima kasih sudah mau klik dan menonton video aku hari ini. Dan selamat datang buat teman-teman subscriber baru aku. Terima kasih yang sudah sering like, sudah komen, terima kasih banyak ya atas supportnya buat aku. Nah, ini untuk aktivitas aku hari ini tuh dimulai dengan mencuci piring dulu. Jadi teman-teman, seperti judul video aku hari ini, aku mau bersih-bersih dapur karena dapur aku tuh sudah lumayan berdebu banget. Kalau di video kayak gini tuh memang gak kelihatan ya untuk debunya, tapi kalau aslinya itu sudah berdebu banget. Apalagi yang di bagian rak toples bumbu itu juga tuh sudah berdebu banget ya. Makanya hari ini mau langsung aja aku bersihkan. Oh iya teman-teman, kemarin itu aku sampai gak upload video kan, karena aku tuh keasikan nonton TikTok ya teman-teman. Aku nontonnya itu yang pelantikan presiden. Itu aku nonton. Dan kalau nonton sekali kan kayak apa ke itu ya, kayak mau nonton terus gitu loh. Dan info-infonya kan selalu muncul gitu. Makanya aku nonton sampai jam 9 malam itu. Baru aku, kok aku belum edit video, aku belum upload video. Sedangkan kalau aku mau edit dari jam 9 malam itu pasti bakalan tayang itu agak late gitu ya teman-teman. Akhirnya aku putuskan ya udah aku libur aja dulu, nanti di hari ini baru aku upload video lagi. Ya karena memang aku itu ya nonton pelantikan presiden itu loh. Terus ini juga tuh aku nonton yang Mayor Teddy jadi sekretaris kepresidenan. Itu juga, ya ampun, aku scroll sampai berapa jam. Makanya aku tuh sudah nggak bikin apa-apa lagi di rumah karena itu scroll Mayor Teddy sama presiden gitu loh. Dan apalagi kalau aku scroll itu ketemu juga sama video-videonya Bu Titik, itu yang bikin aku tambah asik gitu loh untuk scroll handphone. Ya ampun, akhirnya untuk upload video itu aku benar-benar kelupaan. Tapi aku mau ucapin selamat ya buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden sama Pak Mayor Teddy. Semoga sehat selalu semuanya, diberikan kelancaran untuk melaksanakan tugas masing-masing ya, amin. Oke ya, lanjut ke videonya. Tadi kalau teman-teman perhatiin itu rak bumbu kan kayak kelihatan hitam gitu ya, itu karena debu teman-teman. Jadi aku lap pakai kain lap basah. Terus tak lupa untuk toples-toples bumbu juga sekalian aku lap-lap biar bersih, biar enak aja dilihat ya kalau bersih gitu. Nah ini kalau rak bumbu, terus botol minyak, toples bumbunya, nanti aku taruh keranjangnya di video ya teman-teman. Nanti aku cek dulu kalau ada aku taruh keranjangnya. Karena kalau teman-teman yang ngikutin aku sejak lama, pasti teman-teman tahu ya kalau untuk toples bumbu, rak bumbu yang aku punya, terus itu ada botol-botol kecap, itu kan sudah lama banget ya aku punya, aku nggak pernah ganti. Jadi mungkin nggak tahu nih di Shopee masih ada apa enggak ini untuk toplesnya. Nanti aku cek ya, kalau ada langsung aku taruh keranjangnya di video. Jadi teman-teman tinggal klik aja. Nah ini untuk posisi bunga tulipnya itu aku pindahin ya biar kelihatan beda aja. Kalau kemarin kan posisinya itu di dekat wastafel, sekarang aku taruhnya itu di ujung sini biar nuansa beda aja ya, walaupun hanya dengan pindahin posisi bunga gitu. Dan tadi pagi pas masak-masak juga aku nggak lap kompor ya, karena kompor aku masih panas. Aku tunggu sampai benar-benar dingin baru dibersihkan gitu. Jadi ini aku lap-lap kompor juga. Nanti aku pakai Mister Muscle juga ya, biar kompornya itu benar-benar bersih, nggak ada minyak-minyaknya gitu. Thank you.
Alhamdulillah, ini untuk kompornya sudah kinclong ya, sudah bisa ngaca itu kalau teman-teman lihat. Ya Allah. Nah ini teman-teman, untuk keset dapur aku itu kan sudah lama ya belum aku cuci. Jadi ini karena aku lihat kayaknya sudah mulai agak kotor, jadi sekalian aja aku cuci. Tapi bukan aku cuci di hari ini ya teman-teman. Ini video yang aku buat itu di hari Sabtu, yang rencananya itu mau tayang di hari Minggu tapi nggak jadi tayang. Nah nanti di hari Minggu keesokannya itu baru aku cuci keset dapurnya. Karena hari ini aku fokus-fokus dulu untuk bersih-bersih dapur. Untuk keset dapur juga kan lumayan panjang ya teman-teman, jadi memang aku harus butuh tenaga. Jadi nanti di hari Minggu pagi baru aku mulai cuci keset dapurnya gitu, sama keset-keset yang lain juga yang kemarin sempat aku ganti. Nah ini di area kitchen set, kabinet atas, ini tempat taruh gula, teh, kayak gitu. Ini sudah berdebu juga ya, jadi aku lap pakai kain lap basah. Tak lupa juga untuk toples-toplesnya aku lap juga biar semuanya bersih. Karena pernah kan aku share video bersih-bersih kitchen set itu, tapi sayangnya itu di bagian atas, kabinet atas ini aku lupa untuk dilap-lap gitu ya teman-teman. Jadi kali ini tuh aku lap-lap dulu, tapi kalau kabinet bawah itu kan aku lihatnya masih bersih ya teman-teman, jadi belum aku lap untuk kabinet bawahnya. Nah ini di bagian bawah rak piring ini kan nanti kayak ada peniris gitu ya teman-teman, nanti aku keluarin dan aku lap-lap juga di bagian bawahnya, karena di bagian bawah sini juga tuh berdebu ya teman-teman, jadi sekalian aja aku lap biar bersih. Nah ini teman-teman jangan salfok jika aku beraktivitas kali ini di rumah tuh sambil pakai jam tangan. Karena aku tuh baru pulang dari mana ini ya, aku lupa ini dari mana, makanya aku pakai jam tangan ya teman-teman. Jadi pas pulang tuh aku nggak ganti baju lagi, biar pakai baju ini aja biar sekalian kotor gitu ya, agar nggak terlalu banyak cucian pakaian kotor juga. Nah ini di atas kulkas juga aku lap-lap karena berdebu. Terus untuk taplak meja makan ini ada kayak kotor juga sih, pokoknya kayak ada tumpahan gitu dan kena ke taplaknya. Jadi sekalian aja aku buka, aku mau ganti dengan taplak meja yang bersih. Terus tak lupa untuk kursi makannya juga itu aku lap-lap ya teman-teman, apalagi di bagian kaki-kakinya, bagian besi di bagian bawah itu kan sudah kelihatan berdebu juga, apalagi kalau warna putih kayak gitu kan kelihatan banget ya. Jadi langsung aja aku lap-lap pakai kain lap basah. Ini untuk kain lapnya juga tuh aku cuci ya teman-teman, tapi pas aku cuci itu aku nggak videoin lagi. Oke, untuk area meja makan ini sudah selesai aku bersihkan dan aku mau lanjut sapu-sapu di area ruang makan dan juga dapur. Hari ini aku nggak bebersih di ruangan yang lain ya teman-teman, aku fokus ke dapur aja karena untuk dapur itu agak berdebu gitu ya teman-teman, karena sudah lama juga ya aku nggak kayak bebersih full gitu. Nah ini di bagian bawah kitchen set juga kalau nggak pakai keset dapur itu bisa disapu kayak gini ya teman-teman, jadi enak aja. Tapi kalau pakai keset dapur kan aku jarang bersihkan di bagian bawah kolong gitu loh teman-teman, jadi kalau teman-teman perhatiin itu debunya ya lumayan juga ya, tapi nggak yang terlalu banyak banget gitu. Dan setelah sapu-sapu ini aku lanjut pel lantai aja biar sekalian lantainya juga kinclong ya.
teman-teman pas nontonin video aku lagi beraktivitas apa. Semoga apapun yang teman-teman kerjakan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapannya teman-teman. Terima kasih ya, tak henti-hentinya aku ucapin karena teman-teman sudah selalu support dengan video-video yang aku share, video keseharian aku di rumah ya, walaupun videonya selalu berulang. Terima kasih atas supportnya. Nah, tadi juga untuk lap tangan dapur itu aku ganti ya, alhamdulillah dapur sudah bersih. Nah, ini teman-teman, aku lanjutin lagi videonya dengan masak kacang hijau. Nah, ini tuh aku masak kacang hijaunya di habis maghrib, ya ampun. Ini aku masaknya itu yang pakai metode 7:35 ya. Nah, ini aku mau rebus dulu selama 7 menit, tapi nanti aku rebusnya kayaknya lebih dari 7 menit gitu loh. Dan karena di luar itu kan sudah agak gelap gitu ya teman-teman, jadi aku tutup tirai dulu. Dan ini untuk kacang hijaunya sudah aku rebus yang ke 7 menit, langsung aku tutup kayak gini ya. Untuk lubangnya itu aku pakai tisu biar uap panasnya itu nggak keluar. Nah, ini teman-teman kacang hijau yang aku rendam di video aku yang kemarin ya. Ini baru aku masak di sore harinya, karena aku rendamnya di pagi hari dan aku masaknya itu di sore hari. Nah, ini juga karena air kacang hijaunya itu sudah hampir tinggal sedikit, jadi aku tambahin juga dengan air mendidih ya teman-teman. Terus ini untuk gula merahnya aku cairin dulu, karena kan biasanya suka ada ampas gitu ya teman-teman, jadi aku tapis biar gula merahnya itu memang benar-benar bersih. Tapi untuk gula merah yang aku pakai ini tuh enggak yang terlalu kotor banget ya teman-teman. Beda banget sama gula merah yang aku pakai kemarin-kemarin yang sempat aku bikin kolak juga, itu agak kotor sih. Kalau yang ini lumayan bersih. Untuk satu buah gula merah yang kayak tadi tuh harganya 5.000 ya teman-teman ya, masih lumayan murah juga sih. Oke, ini lanjut langsung aja aku masak kacang hijaunya setelah dimasukin gula merah, terus garam dan vanili. Nah, ini aku tinggal tambahin susu kental manis, tapi nanti pas aku cobain itu kayak agak kurang manis ya teman-teman. Nanti aku tambahin juga dengan sedikit gula. Pokoknya kayak gitu aja ya, aku nggak pakai santan, aku pakai susu aja untuk kacang hijaunya. Jadi nanti setelah masak kacang hijau ini, aku sama suami mau keluar sebentar ya, ada yang mau aku beli di minimarket, tapi nanti aku videoin sedikit aja ya teman-teman. Nah, ini sampai kerudung aku tuh basah ya, karena memang panas banget, apalagi kalau beraktivitas di rumah kayak gini tuh dengan pakaian lengkap, aduh super-super panas banget. Pokoknya gerah gitu ya, tapi harus tetap semangat demi share kegiatan buat teman-temanku semua. Oke ya, ini sudah selesai untuk masak kacang hijaunya. Untuk jendela tadi kan aku sempat buka sedikit, jadi aku tutup dulu. Dan karena kacang hijaunya juga ini sudah mateng, tapi belum langsung dimakan ya, karena aku mau keluar dulu. Oke, ini aku sudah di minimarket ya. Aku ada beli air mawar dari Mustika Ratu. Aku mau beli penyegar sama pembersihnya juga, tapi nggak ada di sini. Mungkin nanti aku beli online aja di toko Orange. Jadi teman-teman, segini dulu ya untuk video aku hari ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Ambil yang baik, buang yang buruk. Wassalamualaikum. Dadah.